Mencetak gol dalam permainan sepak bola memang membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan sedikit keberuntungan. Apalagi saat mencetak gol di laga-laga besar, dan gol tersebut tercipta dengan sangat indah. Oh, tak bisa dibayangkan lagi, pasti akan sangat senang sekali menyumbangkan gol di laga-laga tersebut. Seperti gol-gol pemain Indonesia ini yang tercipta sangat luar biasa, sehingga membuat media asing bahkan meliputnya. Dan berikut ini 10 gol pemain Indonesia yang paling menggemparkan. Rudy Widodo. Pada tahun 1996, sebuah gol indah dari pemain timnas Indonesia menjadi gol terbaik dalam ajang Piala Asia. Gol itu adalah gol salto Rudy Widodo. Memanfaatkan sebuah crossing, Rudy yang berada di kotak penalti melakukan sebuah salto yang wow, luar biasa. Bambang Pamungkas. Mencetak gol ke gawang Bayern Munchen pasti menjadi hal yang tak akan terlupakan, seperti yang dirasakan oleh Pepe kala itu. Ya, memanfaatkan umpan crossing dari Eli Eboy, Pepe yang sudah menunggu di kotak penalti melakukan diving header, dan gol tercipta. Good job, Bambang. Sein Team besser, aktiver im zweiten Durchgang, aber noch ohne Tor, aber jetzt, da war es dann endlich, der Treffer von Pamungkas. Alle guten Dinge sind halt eben doch drei. Seine dritte Großchance, die verwertet er dann. Pamungkas. Boas Salosa. Memanfaatkan umpan lambung Bambang Pamungkas, Boas berlari sangat cepat dan meninggalkan 3 back Uruguay sekaligus. Dan lihatlah, berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper, Boas tak gentar sama sekali. Ya, dengan tenang membelokkan bola dan yes, kiper terlewati. Amazing kakak Boci. Cristian González. Gol ini mungkin merupakan gol yang paling gila sepanjang karir Cristian González. Mendapatkan ruang tembak dari luar kotak penalti, González langsung melesakan bola melalui kaki kirinya, dan lihatlah, bola keras menuju ke pojok gawang. Terence Puhiri. World class. Berkat aksinya ini, Terence dijuluki sebagai pesepak bola tercepat di dunia. Melakukan serangan balik, Terence memanfaatkan kecepatan larinya, super speed Puhiri. Febri Haryadi. Selain memiliki kecepatan berlari, Febri juga dibekali dengan kedua kaki yang sama kuatnya. Tak percaya, lihatlah tendangan roket yang fenomenal ini. Dari jarak 35 meter, Febri melakukan sebuah tembakan keras dengan kaki kanannya. Dan benar saja, kiper Kamboja tak mampu membendung tembakan Febri. Sadil Ramdhani. Mendapatkan sebuah bola rebound, Sadil berlari dari belakang dan boom, sebuah tendangan kaki kirinya menghujam keras ke pojok gawang Singapura. Sebuah gol yang sekali lagi sangat luar biasa. Bagaimana Jani dari Nur Safi Said, terjadi. Andik Firmansah.
Ditunjuk sebagai eksekutor tendangan bebas, Andik mungkin tak yakin kalau tendangannya mampu menjadi gol. Pasalnya, jarak tendangan itu sangat jauh. Tapi lihat, tak ada yang tak mungkin dalam dunia sepak bola. Lihatlah sebuah tembakan kaki kanan Andik, melengkung indah dan membuat kiper Singapura tak mampu menjangkaunya. Great taker, Andik. Bambang Pamungkas. Melalui serangan cepat, Firman Utana melakukan sebuah tembakan keras dan membentur Mister Gawang, sehingga membuat bola liar keluar kembali. Tapi lihatlah sebuah insting gol dari BP. Ia dengan cepat menyambar bola liar tersebut dan gol pun itu terjadi. Dan itu merupakan gol bersejarah bagi BP di Piala Asia. Ponario Astaman. Lagi dan lagi, gelandang legenda timnas Indonesia juga pernah menggemparkan dunia lewat tendangan roketnya. Lihatlah, mendapatkan bola muntah kemudian sedikit menggiring bola dan dengan kaki kanannya ia lakukan tendangan super keras. Yes, bola itu masuk ke gawang Barin dan gol tercipta. Jadi itulah 10 gol terbaik dari timnas Indonesia, di mana salah satunya atau beberapa sempat menggemparkan dunia.